Guys, sebelum kita masuk pada inti video, gue akan memberitahukan kepada kalian bahwa video ini disponsori oleh Rokok Bunny. Gue akan kasih tunjuk kepada kalian seperti apa Rokok Bunny. Ini Rokok Bunny. Bagi kalian yang berminat untuk mencoba merasakan atau mungkin kalian ingin berbisnis, kalian bisa menghubungi link yang gue sertakan di deskripsi video yang ada di bawah. So, kalian bisa cek. Let's move to the video reaction. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You welcome back again with me, Vigar Alvai, the K-Twinner up on my channel, Rajib Reaction Ajib. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Saya berharap, saya berdoa bukan hanya Anda dan bukan hanya saya, tapi kita semua, terutama terpenting, tercinta, terkhusus, yaitu keluarga kita semua yang ada di rumah. Semoga beliau-beliau juga dalam keadaan yang serupa, keadaan yang bahagia, baik, sehat, aman, have fun, dan apapun itu, saya berdoa yang baik-baik untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Guys, balik lagi dengan gue seperti biasa di Content Reaction Hip Hop. Dan seperti biasa pula, gue akan selalu mengajak kalian untuk berpartisipasi. Kita akan nge-react sama-sama sebuah karya. Dan di akhir video nanti seperti biasa pula, gue akan mempersilahkan kalian untuk memberikan penilaian, memberikan pemerhatian kalian, memberikan tanggapan kalian, apapun itu. Gue persilahkan tulis di bawah, di kolom komentar yang gue sediakan di bawah untuk kalian semua. Dan tetap gunakan bahasa yang santun, halus, sopan, beradab, dan beretika baik. So, jadi siapa yang akan kita react kali ini? Datang dari apa ini nyebutnya ya? Tapi ini orang-orang yang tidak perlu diragukan lagi. Dan saya ngefans sekali dengan beliau-beliau ini. Muka Rakat. Wow, hampir dari semua lagu Muka Rakat gue sudah react. Dan sebelum gue dengar lagunya, gue sudah bisa pastikan bahwa lagu ini pasti hasilnya baik, dieksekusi dengan benar, baik, hasilnya keren, dan selalu memuaskan kita para pendengar, para memperhati itu pasti puas, selalu sesuai dengan ekspektasi, tidak pernah down, tapi kadang sederajat atau up. Jadi ya, ini Muka Rakat keluar dengan single baru yang berjudul Katarsis. Gua coba cari-cari untuk menemukan apa arti dari kata katarsis. Sebenarnya bisa saja gue WA Kelipus atau gue tanya sama anak-anak Muka Rakat ini apa artinya, cuman kurang seru. Katarsis, gue sedang mencari-cari apa ya katarsis ini. Bagi kalian yang tahu, kalian bisa beritahu gue, komen di bawah. Tapi kata katar, padahal kan katarsis ya. Katar ini ketika ente balik, itu jadi rakat. Gue baru menangkap sampai situ. Sis, itu mau dibalik apapun tetap sis. Jadi apa ini? Katarsis. So, gue rasa gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita cek bagaimana keseruan dari Muka Rakat Katarsis. Bagaimana flow-nya, lirikalnya, beat-nya, visualnya, dan lain sebagainya. Kita akan cek, kita akan react sama-sama. So, check this out, Muka Rakat Katarsis. Survives, Pace Original present. Muka Rakat. Yang makan ini sapu flow, jangan pernah kasih sama sadengku. Wow. Cari tahu sapu mau, mari sini saya bisik pelan kasih tahu. Here we go, feel big. Asik, asik, asik. Ada yang bikin gua tertarik nih. Ini visualnya terlalu keren. Efek editnya ini, wow. Itu barusan dia semua kan? Tunggu, gua ulang dulu. Ulang. Kalian mungkin entah kalian perhatikan atau tidak ya, tapi ini dia semua ini. Tunggu. Bismillah. Fokus ya, fokus.
Yo, makan ini sapu flow, jangan pernah kasih sama sadengku. Cari tahu sapu. Ah ini, gila, wow, dia semua loh ini. Wow, makan itu sapu flow, lanjut. Oh mari sini saya bisik pelan kasih down. Here we go VIP, ketuk pintu masuk kelas VIP. Kalau sorot mata pakai POV, saya injek seri mani bagai IPV. Santai saya tembus masuk tiap lini. Rantai ini cemil kalau yang begini. Hanya asupan tanpa kalori, buat kritikan hanya teori. Yo, saya mengamuk lagi, banyak sudah yang bikin muak sekali. Ajar biasa tinggal. Saya mengamuk lagi, banyak sudah yang bikin muak. Kelas, lanjut. Laku berbisa, wajah merona faktanya pun tak sama. Diam bukan berarti sa, mati dengarkan ini sa. Balik tak terkendali sa, bungkus kau dengan rapi tong. Kosong asik. Pasti berbunyi saat yang lain sedang terisi. Boleh tolong jangan berisi, kalau lupa sini sa didik. Sa hambur katarsis dengan sedikit ramuan pedis. Sa tatar di garis depan kalau mental. Sa hambur katarsis dengan sedikit ramuan. Wow, lanjut. Terkuat mundur ke belakang. Next, hustling. Next, bullshit. Every day just talk shit. Wah, hustling, asik. Bullshit. Every day just talk shit. Hustling, bullshit. DJ Geramar. Just talk shit. Hustling, bullshit. Every day just talk shit. Hustling, bullshit. Every day just talk shit. Hustling, bullshit. Every day just talk shit. Hustling, bullshit. Sama survive the best you know. Kerja keras terus jangan stop bro. Kadang sesak nafas pakai mask. Tekad harus tetap maksimum. Walaupun pendapatan masih minimum, sambil menyelam air pasti saya minum. Walaupun pendapatan masih minimum, sambil menyelam air pasti saya minum. Wow, Arji, hormat Arji. Lanjut. Percaya nanti dapat platinum. Berarti sekarang oh jelas belum. Dong setau sasu banyak ciptakan api. Tapi yang kau dapat hanya debu-debu. Kau bilang rakat sudah mulai mati. Kau bercanda ganteng tidur kurang sedu. Tetap full rap setiap track. Kau ulang terus tau dengan rabek. Mereka nih bilang sunny maniac. Saya setuju yes sir no cap. Oh shit wah. Muka rakat nih man what the fuck. Buatlah. Muka rakat nih man what the fuck. Asik. Lanjut. Aku selalu bikin lompat, beri kau asupan terus yang pada ku dengar. Tetap berpikir underground dalam label. Ain't no drama, jiwa masih tetap rebel. Masih saja kau pikir kita satu level. Sakunya satu kali tidak perlu pakai double. Masih kau pikir kita ini satu level. Sakunya tidak perlu pakai double. Wow, wow. Ini belum di flow bagaimana ini ya. Lalu belum juga ini part bagian dari Big Boss ini. LIPOOZ. Lanjut. We need a man to open our eyes. We need a man to make us hear again. We need a man to make us live again. I think it's time to make us walk. Yo, wow. Yo, di flow kadang banyak drama. Rasa ni macam clown. Mau bergaya tapi saldo kosong di bank account. Mulut sapatu bisik-bisik di belakangku. Aduh. Mulut siapa tuh bisik-bisik di belakang tuh. Dia apa ya ini ya. Za ente punya flow ini. Waduh kopu flow ini ya Allah. Susah ditebak. Susah ditebak. Kadang begini. Kadang kita sudah tunggu dia di flow bagian sini. Dia lewat sana. Flow memang sesuai dengan AKA di flow. Lanjut. Hormat. Di depan belaga lugu ya memang harus dapat flow-ku. Di flow tiru gaya flow-nya J.I.D. man itu trick. Sorry bro. Sebelum J.I.D. sasu kenal jadi man trick. Jangan coba binasa, nanti kau binasa. Hey you remember? Akulah penguasa, kau jangan cari hal dan sa. Give me the finger. Sakitnya sampai pukul dada kau. Mereka pull rap ni terjadi kau iri. Karena memang kami beda kau. Ketinggalan jauh dada-dada. Buat ini jadi kisah, sapura tajan ke sisa. Lu dari muka dan bisa, lepas dorang makan sisa nyong. Mereka cuma berani menggonggong di belakang su. Pasti lari kalau ditantang tu. Narungu kau pikir gampang Di flow kalau mundur ke bantang What is originality? What makes an individual original? So mind ni beat macam mind bitch. It's simple. Keep it real. Flow
Bambu yang sari present. Kau tahu sapola pikir independent. Pilot di depan kapit juga merangkap jadi flight attendant. Deng anak-anak baku cover tiap area. We dependent each other. Baku jaga tiap masa. Never like ever phenom. Ending. Di bagian ini kalian berharap sama triplet dan speed trap. Berharap pujian dan feedback. Well fuck that. Masih asik. Pakai fit cap. I'm a dummy. Tunggal. Saya pribadi yang unik. Normalize menerima off. Kau dengar itu, saya pribadi yang unik. Kau berharap saya begini-begini, fuck that. LIPOOZ, Abang Lipus, hormat sekali, hormat, keren. Beat, baptize, you pakai underground shit. Now look, jangan protes kalau berproses tanpa progress. I no rest, perlakukan tiap track seperti kontes. I'm blessed with the talent to rhyme. Hip-hop ladangku kerja dan tempat bermain. Pasang mindset, lakukan yang terbaik dari pagi sampai sunset. Asik. Wow. Pace Original. Spoin ini sponsornya Pace Original. Wow, wow, wow. Ada satu hal yang terlintas di pikiran gue bahwa gue tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di lagu ini apabila Akser ikut masuk. Wow, dia pasti, gue bisa pastikan 1000% bahkan 1000000%. Dia pasti akan muncul dengan bahasa daerah dia. Wow, dan mungkin banyak yang menanti kehadiran beliau ini. Tapi mungkin beliau sedang ada keperluan, beliau sedang sibuk dengan urusan beliau. Sehingga sementara tidak terlibat dulu dalam proyek-proyek Mukarakat. Tapi saya berdoa semoga beliau dan Mukarakat yang lain selalu sehat, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran dalam mengerjakan apapun. Amin. So, menurut gua video ini luar biasa. Dari visualnya gua suka. Part mana yang paling gua suka adalah partnya Lipus. Lalu flow mana yang paling gua suka adalah flow-nya di flow. Wow. Lalu apa yang bikin gua takjub adalah partnya Archie ketika di dalam mobil, ya. Wow. Luar biasa sekali. Tidak terbayang Mukarakat akan bikin lagu se-chills ini, se-slow ini. Bagaimana menurut kalian? Dan apa yang menjadi pertanyaan gue di awal, tolong kalian jawab ya. Apa yang dimaksud dengan katarsis itu? Mungkin ini ketidaktahuan gue, jadi gue mengakui, lebih baik gue bertanya. Bagaimana penilaian kalian? Apapun itu gue tunggu di kolom komentar yang ada di bawah. Dan apa yang menjadi saran dan request kalian, gue harus nge-react apa dan siapa, tulis juga di kolom komentar yang ada di bawah. Gue tunggu. Gue rasa cukup untuk reaction kali ini. Dan insya Allah kita akan bertemu di reaction-reaction selanjutnya. Sampaikan salam hormat gue kepada keluarga tercinta yang ada di rumah. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate setiap kali channel ini mengupload suatu. Tekan juga tombol subscribe, like, comment, dan share karena itu semua gratis. Gua pamit, gua undur diri. It's your boy, I'm Figaro Alfaya, the Ketua Naraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukarakat, katarsis. Hormat untuk Lipus, hormat untuk Archie, Diflow, VOP, dan DJ Gramar, juga Akser. Hormat. Hormat untuk semua rakat.